Adam Nuruddin belum berpuas hati. Meskipun mampu menamatkan perlumbaan solonya di pusingan 1 kejuaraan Superbike Dunia WSBK dalam kelompok 15 terbaik, pelumba negara Adam Nuruddin mengakui masih banyak yang perlu dibaikinya. Pelumba pasukan Petronas Mi MS Racing Honda itu menamatkan perlumbaan 1 dengan berada di tangga ke-12 dalam kelas SSP sebelum mengakhiri pusingan pembuka tirai 2023 di Lita Phillip Island, Australia di tempat ke-15 pada Ahad lalu. Perlumbaan 2 dimenangi pelumba Aruba Racing SSP Nicolo Belega, manakala tempat kedua menjadi milik Stefano Manzi daripada Tinket Racing Yamaha. Melengkapkan pentas podium adalah Marcel Schurter daripada MV Agusta. Minggu ini sangat sukar. Seperti yang diketahui, kita mempunyai kekurangan daripada sudut power. Apapun, saya tetap bersyukur kerana dapat mengumpul mata pada kedua-dua perlumbaan. Banyak lagi yang perlu dipertingkatkan daripada sudut jentera dan juga diri saya sendiri. Ini perlumbaan pertama saya di World SSP dan banyak perkara yang perlu diubah untuk masa akan datang, kata Adam. Selepas pusingan 1, saingan dijadual beralih ke Lita Antarabangsa Mandalika, Indonesia dari 3 hingga Mac ini sebelum kembali ke pentas Eropah di Lita TT Asian, Belanda 21 hingga 23 April. Doakan yang terbaik di Mandalika minggu depan, kata Adam yang sebelum ini pernah mewakili negara di pentas kejuaraan motosikal dunia dalam kelas Moto2 dan juga Moto3.